saatnya saya eksekusi anak-anak hafiz Quran. Mumpung mereka ini murid-murid baru yang melanjutkan ahliya, mungkin saatnya saya eksekusi karena sudah kasih kesempatan satu minggu. Tapi kayaknya masih menyayangi rambutnya. Coba lihat rambutnya, bro. Oke, bagi yang menyayangi rambutnya, silakan dipilih. Sayang rambut atau sayang Al-Quran, itu hak kamu. Saya tidak akan pernah mencukur kamu kalau kamu mengatakan jangan mencukur saya. Siapa nanti? Saya kasih kesempatan. Saya menghitung 10 dan tidak boleh cukur angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10. Tidak ada yang besar. Perasaannya sebelum dicukur. Siapa namamu? Irman. Irman. Bagaimana perasaanmu sebelum dicukur? Domba. Eta bang. Domba. Iya. Kalau kau, siapa namamu? Imam Arif. Imam Arif. Bagaimana perasaannya Imam sebelum dicukur? Dek dik duk hatimu. Karena ada cewekmu. Kalau kau. Kau Bilal? Iya. Bagaimana perasaan sebelum dicukur Bilal? Banyak berkah. Banyak berkah. Iya. Oke, sudah. Kabur ki. Adnan, berapa hari ini botak rambut? Satu minggu lebih. Mantap jiwa, cuy. Mantap jiwa. Bagaimana perasaannya botak selama satu minggu? Lebih kalem. Sabil, kalau panjang rambutmu masih mau kau pakai kapur sirih? Ada lagi baru itu seri ya. Dikenal mungkin anu. Ramuna. Nangkas bonding. Hai bisa ini Sabil, kenal pemotorku bagus. Dikenal mungkin. Pedena lagi tadi mau diwawancarai. Acak kali. Ustaz. Kalau kuliah mau itu bosa mau panjang panjang. Ai, ndak ganteng Imam Arif masuk PDF. Padahal ditunggu sama Yano. Siapa Imam?
Wahida. Wets. Beda ton enggak? Wahida. Iya tahu apa? Janji yang ini di PDF. Siapa yang beda di sini? Hampir beda kamu. Gimana mau baru itu? Reski. Siapa jadi tidak PDF? Siapa? Untuk kalau lari pulang kembali. Kayak uang mau ke PDF. Oh, Sabil. Oke. Oke. Mana perasaannya sudah dibotak? Nah, sendiri. Baca. Cari-cari followers, Pak. Ya, seperti kenal saya, Dokter suka rambutnya dan pada sekolah besar. Kalau di sobat. Ini saya sama dulu. Kita terima semua. Saya sekali kali mati bota. Sampai-sampai bosan yang gue bota. Makanya ada toko sana di hujan negara bota. Ini bota kayak ini. Hujan negara ini bota lambang kekayaanku. Karena dia ku perintah kalau malam boleh cari uang. Kau gratis Oke brother, kenapa mereka santri di bota? Pertama, kita ingin lihat ketaatannya kepada guru. Yang kedua, supaya hafalannya kencang-kencang. Yang ketiga, supaya rambutnya selalu ditutupi dengan sungkur. Karena melihat fenomena sekarang di santri, apabila rambutnya panjang, kebanyakan tidak pakai sungkur lagi. Saya tidak tahu apa tujuannya, tapi saya bisa berindikasi bahwa mungkin tujuannya untuk menarik pasangannya. Tetapi ternyata di santri ada tata tertib yang harus dilakukan. Salah satunya rambut harus 2 cm. Oke, brother, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, and comment.